Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadhan syahrun unzila fihi al-Qur'an. Al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah. Jangan sampai kalbu kita masih saja lalai sementara Ramadan sudah di pintu gerbang. Khatib mengingatkan dirinya sendiri dan kita semua bahwa sebaik-baik bekal yang paling baik untuk menjadi orang yang paling beruntung di bulan suci Ramadan adalah orang yang mempersiapkan ketakwaan, ketaatan kepada Allah Azza wa Jal saat ini, agar kita bisa on the road nanti di bulan suci Ramadan. Sama-sama kita ketahui bahwa di bulan suci Ramadan nanti output umumnya adalah la'allakum tattaqun, tetapi adalah juga bagus kalau kita mencoba mengambil visi yang agak lebih spesifik di bulan suci Ramadan nanti. Salah satu yang ingin khatib tekankan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah soal ruhiyah umat Islam yang saat ini telah terserang penyakit-penyakit liberalisme, sekularisme, materialisme yang secara umum kita sebut dengan istilah hubbud dunia, terlalu cinta dunia. Karenanya tema khutbah Jumat pada hari ini seputar ruhul jihad, tetapi lebih fokus lagi kepada jihad birmal, jihad harta. Untuk mengikis daya rasa cinta dunia, menjadi penghamba materi, mengukur kesuksesan dengan harta, kita lihat semua lini umat Islam sudah terserang penyakit ini. Ya akademisinya, ya tokohnya, yang bahkan agamawannya, cinta dunia dan korupsi sudah mengelilingi mereka. Obat, obat dari penyakit sosial yang sangat berbahaya ini tentu bagaimana caranya kita punya rasa cinta kepada Allah lewat jihad bil mal, sehingga kita tidak terlalu tergoda, terfokus mencari dunia ini. Sidang Jumat rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Infiru khifafan wa thiqala. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Infiru, kata-kata tanfir di sini artinya Allah Subhanahu wa taala memotivasi hambanya untuk bersegera keluar, sambut, bergerak dengan penuh semangat, khifafan wa thiqalan, dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat, dalam keadaan terang maupun dalam keadaan gelap, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah, dalam keadaan punya maupun dalam keadaan tidak punya. Infiru, keluarlah, bersegeralah, bersemangatlah, sambutlah. Ini jiwa yang harus dimiliki oleh umat Islam di tengah penyakit materialisme dan hubbud dunianya ini. Kerja duit, kerja duit, kerja duit, seakan-akan tidak bisa hidup tanpa duit. Dan yang menyedihkan, anak-anak di rumah kalau tanya sama ibunya, "Mah, papa mana sih?" kompak jawaban ibu-ibu itu,
Papa sedang cari duit. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa bedanya kita dengan hewan kalau begini? Apa bedanya kita dengan binatang? Lihat, motif binatang itu bekerja, semangatnya itu dipengaruhi oleh apa? Tergantung materi yang ada di depan matanya. Itu hewan. Sangat dipengaruhi oleh syahwat dan emosinya. Itu hewan bekerja. Karenanya di dalam surah At-Taubah ayat 41 yang saya bacakan ini, di ayat 42-nya ada celaan. Ada segolongan umat Islam yang bekerjanya itu laukana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk. Seandainya mereka diajak keluar untuk sesuatu yang singkat dan jelas hasilnya, lattaba'uk, mereka akan gampang ikut kamu. Tapi di ayat ini, infiru khifafa wa thiqala, dalam keadaan bagaimanapun, jika sudah datang seruan Allah, sudah datang panggilan Allah, saya kira self control inilah yang menjadi ruh daripada Ramadan. Jika Ramadan, kata kuncinya ada pada kata imsak. Al-imsak yang artinya habsun nafas, self control. Disinilah manusia diposisikan menjadi manusia. Sidang Jumat rahimakumullah. Tadi saya berbicara tentang motif-motif binatang dalam bergerak, dalam bersemangat adalah lebih kepada materi. Ini yang sebetulnya juga menyelimuti manusia dengan sifat kebinatangan dirinya. Ulaika kal an'am bal hum adall. Manusia itu kadang sama dengan binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Coba kobarkan semangat perjuangan di dalam dadamu, wahai para lelaki. Mental jihad untuk berjuang di jalan Allah dengan hartamu, kalau perlu dengan nyawamu, fi sabilillah. Ini sementara saya kira penting untuk kita camkan bagaimana caranya mengeluarkan kemelut mentalitas corruption di dalam tubuh umat Islam yang menyentuh semua lini. Kita yang di dalam masjid ini enggak usah merasa sok suci. Bahkan saya mungkin harus mengaku kalau ada orang yang paling banyak dosanya adalah orang yang di depan Anda saat ini, yang di mimbar ini. Tetapi pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kita mengeluarkan sebuah resolusi untuk berani melawan hawa nafsu kita sendiri, perang melawan jiwa materialisme kita, untuk berani berinfak, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah, ada kisah orang-orang Yahudi itu menurut para pejuang di Palestina punya ruangan khusus di rumahnya. Kalau kita punya mihrab, mereka tuh punya ruangan khusus, itu tidak terawat. Setiap hari sekeluarga mereka itu berkata dan declare di ruangan kosong itu, Haikal Sulaiman sudah runtuh, kita wajib untuk membangunnya kembali. Jadi monumen Sulaiman telah runtuh, kita harus mengumpulkan harta untuk membangunnya kembali. Di ruang itu mereka punya celengan khusus, tabungan khusus untuk disedekahkan kira-kira, untuk diinfakkan dalam jihad harta mereka kepada lembaga keuangan nasional Yahudi sebelum negara Israel berdiri. Ada celengan di situ. Dan sebelum terjadinya pergolakan di Palestina, sebelum tahun 48, ada seorang Palestina bernama Shamat cerita. Satu hari dia bertamu ke rumahnya orang Yahudi. Lalu disiapkan 2 cangkir teh di ruang tamu itu. Dan hanya 2 batang gula bata di situ disiapkan. 2 gula itu dimasukkan ke cangkir teh si tamu yang bernama Shamat. Sementara si Yahudi ini kemudian tidak pakai gula dari tehnya. Sang tamu kemudian tertarik untuk bertanya, kenapa cuma saya yang pakai gula? Iya maaf, karena jatah 1 cangkir teh itu memang 2 batang gula bata ini. Kami sekeluarga sudah bertekad untuk berhemat. Coba Anda bayangkan, saya punya keluarga 5 orang. 1 orang dari kami setiap hari itu minum 2 cangkir teh setiap hari.
Jadi kami sudah harus menghemat. Setiap orang dari kami harus meminum satu cangkir teh saja. Jadi yang tadinya 5 orang 10 cangkir tinggal 5 cangkir. Yang harus kami hemat juga adalah gula. Setiap cangkir teh yang harus kami minum itu kan harus berisi 2 batang gula. Kami bertekad untuk tidak pakai gula lagi, selain mungkin lebih sehat, tetapi kami harus menghemat. Berarti 5 orang keluarga kami tidak minum pakai gula. Dan yang bisa kami hemat dengan mata uang mereka saat itu, mereka sudah bisa menghitungnya. Sampai sejauh itu mereka berhemat untuk membangun negara Israel. Dan Anda perlu tahu, satu orang pemuda Yahudi bisa mengumpulkan satu kapal induk isinya emas dengan melakukan lobby-lobby seluruh Eropa pada saat itu untuk membangun negara Israel Raya. Sidang jemaah rahimakumullah. Al-jihad dzarwatu sanamil Islam. Alhamdulillah, Basnas sudah mengumpulkan dana triliunan hanya dengan 2,5% zakat. Tetapi sekarang harus tunduk pada undang-undang pemerintah yang sudah digarap undang-undangnya di DPR. Jadi yang menentukan undang-undang zakat sekarang bukanlah anggota Basnas, karena anggota Basnas bukan anggota dewan. Yang menentukan adalah anggota dewan yang muslim dan yang non-muslim. Saya tidak ingin berburuk sangka, tetapi hanya dengan 2,5% zakat sudah puluhan triliun bisa dikumpulkan. Anda lihat, dana abadi yang betul-betul abadi. 70 triliun dana abadi umat di Departemen Agama betul-betul jadi dana abadi. Saya juga tidak ingin negative thinking. Tapi Malaysia dengan tabung hajinya saja sudah punya ratusan hektar atau mungkin ribuan hektar tanah di Riau. Hanya dari tabung haji saja. Untuk kepentingan umat Islam yang ada di sana. Anda dan saya, kalau cuma berzakat, saya ingin katakan umat Islam minimal survive, bagus. Tapi jangan pernah berharap Islam bisa jaya tanpa jihad bil mal. Kesadaran ini yang kurang, karena memang kata jihad sekarang sedang dikebiri. Sebab ini yang ditakutkan. Sedang cuma rahimakumullah, hukum jihad bil mal secara fikih hukumnya wajib. Sama wajibnya dengan jihad harta, jihad nyawa. Tapi ada yang menarik di dalam Al-Quran. Dari 10 ayat yang bercerita tentang jihad, nyawa dan harta, 9-9-nya, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, 9 ayat itu mendahulukan jihad harta baru jihad nyawa. Kenapa? Karena jihad harta dari satu sisi lebih penting daripada jihad nyawa. Karena kondisi jihad nyawa tidak dibutuhkan setiap saat, tetapi jihad harta dibutuhkan setiap saat. Jihad nyawa tidak wajib bagi setiap orang, tapi jihad harta berlaku bagi semua orang, semua usia, dan semua jenis kelamin. Jadi dari satu sisi sebetulnya, orang-orang yang sudah punya kemampuan jihad harta, tapi tidak melakukannya berdosa, dan siksaannya berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang cuma, saya cuma ingin mengingatkan dan menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya satu saja ayat di dalam Al-Quran, di dalam surah At-Taubah ayat 111 yang mengedepankan jihad nyawa baru jihad harta. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli nyawa dari orang beriman itu dan harta mereka untuk dibarter dengan surga. Hanya satu ayat yang mendahulukan jihad nyawa, tetapi 9 ayat mendahulukan jihad harta. Dan ancaman di dalam hadis Sahih Bukhari, orang yang punya harta tetapi takut menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dibakar di neraka dari punggungnya sehingga tembus ke hatinya, ke dadanya. Dan dibakar di neraka, dibakar dari belakang kepalanya sehingga tembus sampai ke keningnya. Para ulama menafsirkan hadis ini, kenapa dibakar dari belakang punggungnya? Karena hatinya, jiwanya yang dipenuhi dengan cinta harta itu yang dibakar dari belakang sehingga tembus ke depan. Cara berpikir ilmu ekonomi ribawinya
ilmu ekonomi kapitalisnya itu dibakar dari belakang kepalanya hingga tembus ke keningnya. Karena cara berpikir ekonominya yang kapitalis, yang durhaka itu. Sidang Jumat, rahimakumullah. Islam, jangan berharap di Indonesia bisa jaya. Lihat, di Malaysia ada International Islamic University yang bisa melahirkan ulama. Saya ingin tanya, di Indonesia, universitas Islam mana yang bisa melahirkan ulama sekarang? Ulama yang sesungguhnya. Sidang Jumat, ayat Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan taatit ulil amr, pemimpin. Struktur sosial Islam menganut sistem secara ideologi adalah al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama'lah selepas wafatnya para nabi, dia yang harus menjadi pemimpin umat. Jadi al-imarah, amirul mu'minin, harus ulama' dulu. Sekarang terjadi dikotomi keilmuan antara ulama' dengan umaro, dipisahkan. Ini sebuah istilah bid'ah, istilah baru sekarang. Abu Bakar, apa bukan ulama sebagai khalifah, sebagai amirul mu'minin? Umar bin Khattab, apa bukan ulama sebagai amirul mu'minin? Uthman bin Affan, apa bukan ulama sebagai amirul mu'minin? Nanti setelah Islam masuk pada alam sekularisme, dan otak liberalisme setelah sudah mencuci otak umat Islam, baru terjadi dikotomi antara ulama dengan umaro. Di dalam Islam, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kata-kata ulil amri minkum ini tidak boleh terpisah dari struktur sosial Islam al-ulama warasatul anbiya. Saudara-saudara, Al-Azhar jadi Al-Azhar. Al-Jami' Islamiyah di Madinah jadi Al-Jami' Islamiyah. International Islamic University di Malaysia, tadi Al-Jami' Islamiyah di Madinah yang melahirkan banyak tokoh pemimpin dunia, seperti Al-Azhar yang melahirkan banyak tokoh pemimpin dunia, adalah sebuah universitas dari dana yang dikumpulkan oleh para ulama, dari umat dan orang kaya lewat jihad bil mal. Di Indonesia belum ada. Belum ada universitas yang didirikan oleh jam'un minal ulama untuk melahirkan ulama. Terserah ada gelar doktor atau profesor atau tidak, tetapi yang diinginkan adalah lahirnya seorang ulama, bukan seorang musaqqaf. Kebanyakan universitas Islam melahirkan musaqqaf yang mengerti sedikit tentang A, mengerti sedikit tentang B, yang dikait-kaitkan dengan agama, tetapi ini tidak bisa melahirkan ulama. Lihat, secara informasi, saya sering malu ditegur oleh umat Islam internasional. Kalau saya mau tahu tentang Indonesia, mana sih online Islam Indonesia yang bertaraf internasional, di situ saya mendapatkan informasi tentang Islam dalam segala bahasa, yang biayanya cuma 200 miliar saja kalau mau sungguh-sungguh dikerjakan. Tidak ada. Jangan bicara TV, telestrial yang minimal butuh dana 600 miliar, dengan biaya operasional tidak murah. Islam Indonesia adalah umat Islam terbesar di dunia, tapi tidak punya TV Islam sendiri, selevel televisi nasional. Kemana orang kaya umat Islam? Ini mungkin karena ulamanya terlambat, karena ulamanya tidak menjelaskan tentang kewajiban jihad bil mal. Sampai kapan ekonomi umat Islam bisa begini terus? Andai ada satu real estate wakaf, seperti misalnya Grand Zamzam yang ada di Saudi Arabia, yang di seberang Masjidil Haram itu dari Abdul Aziz Foundation, adalah sebuah yayasan yang di situ jihad satu keluarga untuk kemudian punya satu apartemen. Mungkin terlalu detail pembicaraan saya, tapi saya ingin sampaikan bagaimana orang Yahudi bekerja dengan semua foundationnya. Yang saya bisa bacakan, di era George W. Bush ada yayasan namanya Bantulah Korban Terorisme. Ada lembaga yang mereka punya di Yahudi namanya Sumber Energi untuk mendukung Israel. Ada yang mereka punya namanya lembaga Tabung Baru Keuangan Israel. Mereka punya yang namanya komunitas penanggulangan tuduhan palsu. Mereka punya proyek menabung 1% di luar persepuluhan. Mereka punya tabung wakaf Israel. Mereka punya lembaga keuangan nasional Israel. Mereka punya asosiasi korban terorisme 9/11. Islam yang disudutkan, tapi mereka meraup dana banyak dari dunia Islam. Mereka punya yang namanya asosiasi lagi seruan Yahudi Bersatu, Persatuan Zionis Amerika, penyaluran tas santunan atau keselamatan korban terorisme, Yayasan Urusan Pertahanan Nasional Yahudi, Komunitas Persahabatan Israel Amerika, Organisasi Pinjaman untuk Negara Israel, Veteran Sahabat Israel, Lembaga Keuangan Darurat untuk Israel, Organisasi Milik Semua untuk Israel, Pengiriman Karangan Bunga kepada Korban Terorisme dan Tentara Israel, dan seterusnya.
Ini semua dikumpulkan dengan berbagai macam bentuk cara. Saya ingin tanya sekarang, bagaimana umat Islam di Indonesia ini? Saudara-saudara, saya pernah bercanda sedikit di depan alumni Saudi Arabia. Ketika datang dosen-dosen Saudi Arabia, saya bercanda begini. Kenapa ya orang Indonesia ini kalau mau bikin masjid selalu saja bikin proposal nunggu sumbangan dari Arab? Harusnya orang Indonesia yang patungan bikin masjid bagus di Arab, di Riyadh, di Mekah, di Madinah. Sedikit saya bercanda. Sebetulnya hanya ingin mengalihkan cara berpikir mental miskin kita ini. Sedang cuma rahimakumullah. Memang Saudi Arabia produksinya 800 ribu barrel per day minyaknya. Indonesia sebetulnya produksinya lebih 1 juta barrel menurut seseorang yang mengerti dalam ilmu ini. Tapi itu tidak dianggap ekspor karena bukan oleh negara langsung. Itu mungkin oleh perusahaan-perusahaan kolonial di Indonesia. Apa yang artinya bahwa apa yang dikorek oleh Freeport itu bukan ekspor kan, walaupun keluar dari Indonesia. Apa yang dikorek oleh, saya nggak perlu sebut satu-satu perusahaan minyak Amerika, tentu itu tidak disebut ekspor, walau itu dikeruk dari Indonesia. Sidang Jumat rahimakumullah. Kita tidak akan pernah bisa bangkit kalau kita tidak punya mental yang namanya jihad bil mal di dalam diri kita. Dan Allah akan turunkan keberkahan kepada bangsa ini kalau kita mau melakukannya. Dan insya Allah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, di bulan Ramadan ini, coba sembuhkan penyakit moral kita ini, malu kita di Indonesia ini. Lihat, tahun 2011, seorang menteri luar negeri Jepang berusia 48 tahun, terindikasi ketika kampanye ada dana ilegal 50 ribu yen atau sekitar 5 juta rupiah. Terindikasi dapat 5 juta rupiah, dia turun karena malu sebagai menteri luar negeri, padahal calon perdana menteri terkuat, anak emas perdana menteri. Tapi gara-gara 5 juta rupiah dia kemudian mundur. Bagaimana akhlak mereka? Tiga orang menteri di Turki itu turun, minta turun jabatannya dan minta mundur karena terindikasi anak mereka dalam bisnis terlibat korupsi. Bapaknya tiga menteri ini minta turun. Lihat sekarang, Perdana Menteri Korea Selatan gara-gara masalah kapal feri, dan itu milik swasta, karena menganggap dirinya tidak bisa menangani 200 nyawa, padahal itu milik swasta, dia minta turun. Sekarang kalau kita bandingkan dengan akhlak di kita ini, bagaimana kira-kira kelakuan kita yang mengaku muslim ini? Lalu saya berpikir, apa ya obatnya? Mungkin terlalu cinta dunia dan perlu ada jihad. Secara revolusioner, moral kita perlu perbaiki, jangan terlalu cinta dunia. Dan kalau mau sembuh, Ramadan sudah dekat, mari kita berobat, mengobati penyakit peradaban kita lewat jihad bil mal. Allahu Akbar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada satu peristiwa di dalam sirah Nabi namanya Jaisul Usrah. Bagaimana ruh jihad harta para sahabat. Lihat, Abu Bakar menyerahkan semuanya, Umar menyerahkan semuanya. Ada yang menarik pada kisah Utsman. Rasulullah bilang, kita masih kekurangan ini, Utsman. Ya Rasulullah, saya menyumbang 100 ekor kuda perang berikut barang dan senjata yang dibutuhkan di atasnya. Terima kasih. Oke, dilelang lagi. Siapa di antara kalian lagi yang ingin berjihad harta? Utsman angkat tangan lagi. Saya Rasulullah. Berapa? 100 ekor kuda perang lagi berserta barang dan senjata yang dibutuhkan di atasnya. Oke, terima kasih Utsman. Ada lagi yang lain? Utsman angkat tangan lagi. Saya lagi ya Rasulullah. Berapa? Seperti tadi 100 lagi ya Rasulullah. Anda tahu berapa kali Utsman tunjuk tangan? 8 kali dalam satu riwayat. Tapi apakah Utsman kemudian miskin? Tidak. Islam akan jaya. Saya tidak terlalu optimis. 10% saja dari jamaah Masjid Al-Azhar sekarang, atau 10% umat Islam yang punya kesadaran ini, bangkit Islam di Indonesia ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wa ala sahabati ajma'in.
Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'in alahum bihisanin ila yawmiddin wa rahamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhi al hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا تقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله الرحمن الرحيم الرحمن